di treatment. Ini sekarang punya 4 paket salon super ini. Yang ini berapa bulan, Mas? Yang putih 2,5 bulan. Sing iki? Dua setengah juga. Halo, yang itu? Cuma 1,5 bulan. Setengah bulan berarti 3 bulanan. Racak berarti. Tinggal nunggu panen. Ada 4 calon pedet super di kandang Adini Mukti, kandangnya Mas Fardi. Ini ada yang direlokasi atau dipindah ini. Itu bisa ngelompat ini kalau. Nggak mau pindah. Wah, ini sudah mau ngombor ini, sudah mau makan ini. Mungkin 3 bulan ini. Jantan juga ini. Dilukir-lukir ini. Biar enggak rebutan nyusunya. Soalnya kalau nanti ini dicampur, nanti bisa salah sama yang lainnya. Karena ini setiap anak ini nanti mau nyusuin. Kita lihat musuh lagi nih. Musuh lagi tapi masih belum mau nih. Tanggal 5 Januari kemarin disuntik, belum dikontrolkan. Biasanya sekitar 21 hari kalau enggak meler atau berai birahi itu jadi. Mantap.
itu tadi liputan dari kandang Deni Mukti, kedatangan warga baru calon pedet super limosin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.